Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dodi DMC di channel YouTube Dodi DMC Racing. Nah, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya, khususnya user ataupun owner Yamaha Vega. Mungkin di kesempatan kali ini ataupun video kali ini saya masih tetap berlanjut cuy ke si modifikasi Yamaha Vega Air New saya cuy. Setelah kemarin pemasangan swing arm super track buat Jupiter cuy, mungkin kali ini saya akan pasang ini dia. Untuk aksesorisnya ini ada baut gear cuy yang model stainless, baut gear yang model stainless. Terus ini dia pangkolan rem sama gantar rem. Kan yang kemarin ini kependekan nih cuy. Nah, ininya kependekan, si gantarnya juga kependekan. Jadi posisinya itu kurang enak juga dilihatnya cuy. Nah, mungkin saya ini akan ganti cuy. Untuk ininya pangkolan rem ininya punyanya R-Eking juga. Terus ini gantarnya juga sama punyanya R-Eking, tapi yang model stainless cuy. Jadi bukan yang ori lah, udah ada modif-modifnya begitu. Terus untuk si bos roda belakang juga saya mau ganti. Untuk bos-bosan roda belakang yang ini nih cuy. Nah, yang ini kiri sama kanan juga saya mau ganti pakai ini, pakai bos-bosan. Tadinya mau sekalian sama as roda yang probol, terus baut shock probol juga, terus si as ini juga yang probol, tapi belum datang semua barangnya cuy. Entarlah di next project sekalian kita mau pasang, mau ngecat di bagian bak kopling cuy, pasangnya gitu. Mungkin untuk barang-barangnya yang akan saya pasang ini dia seperti ini. Kita pasang gantar rem plus perentelan-perentelan lah, aksesoris sedikit demi sedikit cuy. Kita rapihin di bagian belakang lah setelah penggantian si swing arm kemarin. Nah, untuk pembelian ini saya sudah cantumkan di deskripsi video. Untuk harganya ini kemarin saya beli kisaran harga 45 kalau salah 45.000 untuk si baut gear ini cuy, yang model stainless tapi udah dibubut, udah bubutan cuy. Ini 45.000 kalau gak salah, ini 23.000 pangkolan rem, 23.000. terus untuk gantar rem ini yang model stainless juga, yang udah ada modif-modifnya gitu, kisaran harga ini 56.000. Terus ini si bos roda depan belakang sini, depan belakang kisaran harga 46.000 cuy. Nah, yang buat kalian yang ingin beli bisa langsung aja cek aja di deskripsi video, bos bisa langsung saja digaskan lah. Sama seperti yang saya pakai, di situ saya belinya. Oke, tak perlu lama-lama, sebelum lanjut ke pemasangannya juga, intinya yang baru bergabung di channel YouTube Dodi DMC Racing, jangan lupa di like and subscribe dulu cuy, tombolnya ada di bawah kanan video ini. Biar tidak ketinggalan tentang project Vega Air New modif harian saya cuy. Oke, tak perlu lama-lama, kita langsung saja di OTW ke bengkel seperti biasa. Pemasangannya di bengkel biar komplit kunci-kuncinya cuy. Oke, langsung saja digaskeun. Oke cuy, dan mungkin sekarang kita sudah sampai di bengkel. Kita langsung saja digas, dipasang cuy, untuk si gantar rem sama bos-bosan sama si baut gearnya juga bersama bapak mekanik Amruk. Amruk aja yang Amruk ya, Mas. Bos, pasalah tuh. Bung. Bung. Aduh. Kita rapiin lah. Apa nama, gimana hasilnya ntar PNP atau enggaknya saksikan terus lah pokoknya mah. Ini mau pasang baur gear nah heula coy. Well pokoknya mah. Well mekanik. Gearnya pakai triple S ukuran 3/4 4/15 cuy.
Oke cuy, ini dia untuk bos-bosannya juga sudah terpasang, gantar remnya juga sudah terpasang. PNP cuy, untuk bosnya PNP tinggal pasang ataupun pluk-pluk ataupun paksain paksa lah, sedikit dipaksa gitu bosku. Ya benar tuh. Benar pak. Pokoknya nama pemasangan PNP lah, nggak ada. Pokoknya nama well. Awah-awah nu dirobah gitu. Pluk-pluk. Nggak ada yang digerinda ataupun nggak ada yang dicuak di. Pokoknya mah tadi rusak lah. Pemasangannya PNP cuy untuk si bos. Roda belakang, terus nate untuk baut gear PNP juga, cuman di dalamnya usahakan dipakai leman gitu, di leman gitu, pakai Alteco ambe pageh lah untuk pas pemasangan si baut gear gitu kan, nggak pakai ini apa namanya, nggak pakai plat ini nih. Nah untuk bagian gear untuk make pelat, jadi usahakan di jerona itu di jero deket karet gear, di leman gitu bro, sampai te minim getaran lah, pakai lem Alteco gitu, sampai tepak cawaw ongkoh sini itu. Oh, sambungan rencana di atau tibalik? Sambungan rantai ke kuat kati balik. Bagus ini mah pokoknya mah. Mantap lah ya mah. Muntah-muntahnya sama saya gue nah. Masa usah kemana rantai ke dulu. Nah, mata sering. Oh, itu. Oh, coy ngom. Kita kan udah semuan rencananya. Bulah mana sih? Masih di tukang tadi ini dulu udah tuta. Aya. Apa nama Wel? Apa nama Wel lah, mantap lah. Oke, lanjut ngecat blok mesin euy, dikarenakan ieu nu belah kiri warna hideung, nu belah kanana bak koplingna warna ori Yamaha X1 gitu. Jadi sisirangan lah, masih sisirangan. Ini juga lagi proses ngecat nih. Warna hitam glossy. Ngecat sambil ganti bautnya juga ini. Ganti baut bak meslinya pakai yang stainless juga sih. Jadi kiri kanan diganti juga. Tapi harus dicat dulu sih untuk baknya biar rapi lah. Sekalian sama baut tengah ini, baut swing arm, baut roda sama ini. Belum pada datang euy barang-barangnya. Hah? Masih dicek. Pokoknya nama PNP lur, PNP kawan, pokoknya nama untuk tadi barang-barangnya PNP, nggak ada yang diubah. Pembelian bisa langsung aja cek deskripsi video bos lah. Oke cuy, dan mungkin inilah untuk hasil dari pemasangan si baut gear nih, sudah terpasang jos enjos gandos pokoknya mah tuh. Pemasangan PNP bosku sudah terpasang, terus untuk bos-bosan roda juga sudah terpasang. Tinggal ini ada sedikit kucel harus dibersihin cuy. Untuk di bagian pengereman juga aman. Nah, untuk pengereman sudah terpasang juga, untuk bosnya sudah terpasang cuy. PNP nggak ada yang dirubah, langsung pasang, cuman agak sedikit dicekahkan ke belah dia gitu, dikarenakan untuk pas pemasangannya itu kurang sedikit, jadi ente asup lah, harus dicekahkan sedikit gitu coy. Jadi mantap lah. Terus untuk gantar rem tah ketinggal itu. Nah, gantar rem guys terpasang oke cuy. Yo bogana motor RX King, cuman stainless yang udah di custom juga sih.
pengereman masih aman. Untuk si ganta remnya, pengereman juga masih aman, bos. Oke, bro, mungkin di video kali ini cukup sampai di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah nonton video saya. Sehat selalu buat kalian, dan jangan lupa like, subscribe dulu channel YouTube Dodi DMC Racing biar tidak ketinggalan tentang seputar project modifikasi Yamaha VGR-nya saya, cuy. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.